Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID Budidaya Ikan Cupang Skala Rumahan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini ya. Nah, di video ini teman-teman ya, kegiatan saya yaitu menyortir ya. Menyortir, lebih tepatnya burayak F1 ya. F1 itu generasi pertama ya. Dari anakan yang pertama kita kawinkan lagi, dan ini adalah hasilnya teman-teman ya. Size-nya pun random ya, ada yang kecil, ada yang gedenya sudah saya pisahkan teman-teman ke lubukan yang ini ya. Nah, ini adalah burayak yang besarnya berbeda ya, badannya atau size-nya agak lumayan besar teman-teman. Ini Nemo ya, Nemo Galaxy. Ini juga Nemo Galaxy ya. Nemo Galaxy-nya sama, yang size-nya berbeda kita pisahkan teman-teman ya. Nah, ini yang kecil-kecilnya ya. Tapi ini bukan F1 ya, ini beda indukan ya. Dan yang pojok sana itu adalah avatar Nemo ya. Jadi avatar Nemo dikawinkan ya, di crossbreeding atau dikawin silang dengan black samurai ya. Jadi laki-lakinya yang ini nih, laki-lakinya avatar Nemo dan perempuannya atau male apa female-nya black samurai ya. Sudah ada beberapa ya. Dan kenapa saya pindahkan ke sini teman-teman, karena khawatirnya mereka itu memakan temannya sendiri atau bisa dibilang kanibalisme ya. Ya, walaupun selo ya, belum ada warnanya, tapi kita pisahkan saja teman-teman. Nah, dapat teman-teman ya. Walaupun selo, tapi saya angkat saja ya, saya pindahkan. Mana lagi nih ya yang badannya agak besar. Nah, ini di bawah nih. Untuk penggunaan daun ketapang ya, saya tidak lebar-lebar ataupun tidak direbus seperti para breeder lainnya. Jadi saya di sini menggunakan daun ketapangnya juga digunting seperti ini saja ya. Digunting kecil-kecil agar tidak terlalu kotor ya nantinya si lubukannya. Ini airnya baru teman-teman ya, setelah diberi pakan cacing sutra saya ganti airnya dengan air yang baru. Jadi saya angkat semua ya, burayaknya, lalu saya cuci lubukannya ya, cuci baknya ini nih ya, kontainer seperti ini, kontainer kecil ya, saya cuci dulu, kemudian saya ganti dengan air yang baru, lalu mereka di tempat lagi ke wadah ini ya. Nah, agak susah ini ya. Ya 1-2 akan dapat. Nah. Ya, sudah ada yang bermutasi teman-teman ya. Tadi juga yang selo tadi ternyata sudah ada warnanya nih, ini dia di bagian ekor tuh. Nah, ini selo tadi nih ya. Sudah ada yang berwarna ya. Ini juga nih yang besar sekali nih ya tuh. Sudah pecah warna teman-teman ya. Jadi si F1 ini ya kita pisahkan agar tidak terjadi kanibalisme atau teman makan teman ya istilahnya. Dan segini dulu videonya teman-teman. Kita sama lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.